situasi miau. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Dread Out kedua. Dan di episode sebelumnya, gue sudah mendapatkan beberapa Urban Legends di dalam game Dread Out kedua ini, tapi belum lengkap ya teman-temanku sekalian. Dan terima kasih banyak atas komen-komen kalian. Dan nanti gue akan coba untuk melengkapi Urban Legends yang belum gue dapetin. Dan langsung saja kita akan meneruskan gameplay Dread Out kedua kita. Jalan ceritanya ya, langsung fokus aja teman-teman. Dan gue juga sudah baca komen-komen dari kalian. Ya, walaupun banyak yang spoiler, tapi spoiler-spoiler yang gue baca itu adalah tentang side quest atau enggak Urban Legends-nya. Kalau misalnya jalan cerita utama dari game Dread Out ini, yang pastinya gue nggak akan baca, teman-teman ya. Pokoknya kalau gue ada nemuin, ya kan, ada komen-komen yang spoiler, gue nggak akan baca. Tapi kalau spoilernya Urban Legends atau side quest-nya, bolehlah gue baca. Dan ada yang salfok. Ini toilet umum ya teman-temanku sekalian. Jujur aja, gue nggak pernah ke toilet umum yang ini. Aduh, gimana itu bisa? Aduh, bisa pupuk di area terbuka seperti itu. Gue sih malu ya, nggak pernah gue guys. Amit-amit lah. Mungkin ada beberapa dari kalian masa kecilnya seperti itu ya. Enjoy lah, game yang satu ini memang memberikan kita nostalgia tentang Indonesia ya. Oke, sekarang gua harus ke, oh itu dia, ke sini nih, ke ibu penyihir kita. Nah, apakah kalian semua sudah siap teman-temanku sekalian? Langsung saja ngobrol sama dia. Yes, of course, let's go. Nah, kita mendapatkan lokasi baru dan juga notes baru. Coba kita cek terlebih dahulu untuk lokasinya. Oh, astaga, hampir aja gue bacanya Indomie dong. Indimoy Hotel, oke. Terus untuk notes-nya, oke lah kalau begitu. Kayaknya kita memang harus kesini guys. Ya sudah, langsung saja ya, kita akan kesini. Dan ada beberapa juga dari kalian yang bilang, Kak Regi kurang explore di hospital dan juga di kuburannya. Kenapa Kak Regi cuma nyari Urban Legends-nya dan langsung pergi? Explore sedikit lah Kak Regi. Gue takutnya tuh apa waktunya aja. Beberapa dari kalian tuh pasti nggak suka kalau misalnya gue explore sana sini teman-teman. Lebih bagus itu terarah gitu loh. Wow, kita sudah sampai di daerah baru dan tiba-tiba saja ada dua orang di depan gue yang memegang selfie stick ya itu ya. Hai. Hey guys, ketemu sama Emmy. Lagi ngevlog ya dia. Hello guys, kembali lagi bareng gue si Miao. Au! Kali ini gue akan bermain game Dread Out kedua dan kita akan ngevlog di hotel yang satu ini. Welcome to, wah jangan macam-macam dah. Gue agak ngeri sih sebenarnya ya teman-teman dengan konsep vlog yang horror tuh, the scariest show ever. Andai saja kalau mereka ngevlog dan tiba-tiba memang ada hantu teman-temanku sekalian, iya akan viral. Tapi kita akan mempertanyakan diri kita gitu loh, apakah kamu benar-benar percaya akan ada hantu atau tidak? Kalian percaya nggak sih teman-teman? Kalau gue secara otak sebenarnya gue nggak percaya, tapi kalau secara hati gue percaya guys. Kadang-kadang gue ngerasa takut sendiri gitu loh. Tapi secara otak mana? Gue nggak pernah lihat, walaupun gue pernah mengalami hal-hal yang misterius dan juga menyeramkan ya teman-teman. Tapi nggak pernah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri aja. Cuma kayak bayangan, ah mungkin itu cuma bayangan siapa gitu, tiba-tiba muncul. Oke, intinya dia itu mau nge-vlog di hotel yang satu ini. Dan dia ada tiga teman kalau nggak salah. Ini temannya, yang satunya lagi, gue lupa lagi namanya. Terus ini Emmy. Yang ini gue lupa baca namanya ya. Oke, kita akan kemana lagi nih? Gue cek terlebih dahulu, ada pintu. Gak bisa, ini akuariumnya udah pecah. Oke, yuk mari kita keluar dari tempat ini. Oh bukan keluar, masuk Mio. Oh. Nah, waduh. Oh, ada lorong. Oh, ada orang depan sana. Bro, lu ngapain sih itu bro? Wah ini gelap banget. Oh, belum gua nyalain ya senternya Linda. Bisa gua foto. Cekrek. Wiss. Masih ada kulkas, bisa diambil nih, lumayan 800.000 ini. Kalau masih berfungsi Mio. Oh, iya juga ya. Aduh, nggak bisa dibuka. Ini bisa. Oke, bisa dibuka juga. Sama aja guys, belum menemukan apa-apa. Coba gua maju dulu. Hai bro, lu ngapain di situ di pojokan? I'll be. You scared me. I thought you are Emmy. Lu ngapain datang ke sini? Oh, Dion, vlogger Dion. Hah? Kok nggak ada suaranya sih? Lebih enak tuh kalau ada suaranya gitu loh. Alright, I come right away. Dia akan datang katanya. Sudah ya? Oke. Okay. Guys,
Sekarang saya harus ngapain? Dion kece betul ya. Anak hype bis nih Dion guys. Kalian lihat tuh. Sepatunya dia bisa gerak-gerak sendiri. Ngebug atau gimana tuh? Pakai kacamata, pakai kupluk. Eh Dion, sama kita pakai kupluk Dion. Oke guys, fokus, fokus, fokus jalan ceritanya. Di situ tidak bisa. Di situ juga tidak bisa. Jadi kita harus masuk ke dalam lift yang satu ini. Let's go. Masih berfungsi teman-teman liftnya ya. Padahal hotelnya sudah ditinggalkan. Berapa ini biaya listriknya nih, ha? Oke, ada cutscene. Sepertinya horor nih cutscene-nya. Ada yang masuk. Siapakah dia? Lantai 7? Tunggu dulu, kayaknya gue kenal. Dari rambutnya kayak Ibu Siska. Bener? It's been a while. Bener dong, kita bertemu dengan dia. My favorite student has come to visit. Lu tinggal sini? No. Don't answer that. It was rhetorical. Listen. Ah, your heartbeat. Kenapa? I can hear it. Anger. Self-doubt. And is that guilt, perhaps? Tidak, saya tidak merasa bersalah. Poor girl. Bye. Dia turun di lantai 13. Apakah di episode kali ini kita akan melawan Ibu Siska, teman-temanku sekalian? Yang dimana Ibu Siska tersebut adalah penyebab kita di game Dread Out pertama. Oh, dia kembali lagi ke realmnya hantu. Tuh kan? Dia harus mencari her. Nanti dia akan menghandle Siska. Oke, okay. Berarti tujuan kita itu kesini untuk mencari... Sebentar, ada hantu gak sih? Gak ada. Mencari bayangannya si Linda. Dan dia bilang, nanti kalau kita bertemu dengan Siska, maka kita akan berantem lagi sama Siska. Oke okay, guys, sekarang gue harus ngapain ini? Oke, okay, ada monster. Sebentar, gue gak punya apa-apa di sini. Waduh, banyak banget. Ya, 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 jangan, jangan. Ya, ya, guys, guys, guys. Gue dikepung, kebanyakan ngobrol kayaknya gue tadi ya. Sip, 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 aman, 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 aman. Waduh. Coba gua masuk sini. Iya, iya, lu, iya, lu, iya, lu, iya, 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 iya. Gua harus kemana sih? Kesini, kesini, kesini. Eh, ada si kucing. Aduh, susah banget dah. Nah, ada kapak. Nice. Gua sudah dapat kapak. Sini lu semua. Ya, gak bisa masuk. Tapi mereka kena. Syukurin. Kena kan kalian semua? Ah, macem-macem sama Linda ya. Oke okay, guys, gue gak bisa pakai kamera gue. Di sini cuma ada flash gue doang sama si kucing. Kucing, ah, it's you again. Bagaimana caranya lu tahu gue ada di sini? Kamu seperti penjaga saya yang selalu mengintai saya. Baiklah kucing, gue cek lantai atas terlebih dahulu ya. Gue gak tahu masalahnya harus kemana ini guys. Oke okay, ditutup. Tunggu dulu, bisa gak sih? Oh gak bisa. Tidak bisa terbuka. Gua kirain dengan gua kapak akan terbuka. Nah ini ada pintu nih. Ya kekunci. Tak bisa my friend. Alright lah kalau begitu. Mari kita coba ke bawah. Kucing. Tuh kalau kita deket-deket sama kucing, berubah warna ya, jadi biru. Nih kita lihat ya. Kalau misalnya kita, oh, langsung warna merah. Di depan ada musuh, langsung warna merah. Hajar. Sekali lagi. Bam. Nice. 4 kali bacok, meninggal. Siap. Masih ada lagi kah? Masih ada sih. Oke. Di sini dikunci. Hai. Wah, hawa-hawanya langsung Resident Evil ini, teman-teman. Sip. Di toilet nggak ada siapa-siapa, kan? Gue takutnya di toilet tiba-tiba ada monster aja. Oke, aman. Ada. Lu. Satu kali lagi, miau, au. Let's go. Headshot. Tuh. Oh, ada lagi. Sini lu. Bam.
kali ini Linda ya. Bisa gantiin Leon. Memberantas para zombie. Waduh, di depan apaan itu? Waduh. Tadi di belakangnya dia ada merah-merah. Oh, gua harus ke belakangnya dia, teman-teman. Gua ngerti nih. Sebentar. Gua flashbang lagi, tapi gua enggak bisa lewat. Oh, bisa. Nice. Nah, benar kan bisa? Oh, sebentar. Dari belakang juga ada. Aduh. Saya terperangkap. Sabar. Terperangkap loh. Tidak. Ya, mati dong si Linda. Tidak, Linda. Ya, Linda gua. Tidak. Mata kalian kemana, hayo? Hayo, mata kalian kemana, hayo? Hayo. Ya, masa gua mati sih cuma kayak begituan doang. Cukup banget kamu miau. Oke. Kita akan lebih serius aja ya, teman-teman. Buset dah, ngulangnya dari sini dong. Kita akan lebih serius lagi. Oh ya, guys, gua skip aja ya. Sampai di tempat yang tadi. Sebentar. Oke, kita sampai lagi di sini, teman-teman. Jangan sampai terperangkap lagi kayak tadi. Gimana dia? Oke, yang ini bisa. Sabar. Oh, gua bisa ke bawah nih. Sebentar, jangan dulu ke bawah. Eh, ada di depan dia. Wah, terperangkap lagi gua nih. Pasti terperangkap lagi. Gua enggak bisa kemana-mana. Sabar. Miss lagi. Sabar, yang ini gampang sih. Cuma gua harus punya momentum aja. Sebenarnya gampang nih, teman-teman. Cuma tadi gua stuck aja. Aduh, enggak bisa lagi. Majuin lagi lu. Sini. Sambil gua cek deh. Oke, buntu. Tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Bisa. Bye. Yang bener dong. Linda. Kok enggak bisa? Tadi bisa dong. Nah. Arahin yang benar. Nah, baru deh bisa. Pelan-pelan aja, Nyo. Take your time. Alright. Di sini ada elevator. Coba gua pencet. Elevatornya rusak. Ya udah, mau enggak mau satu-satunya jalan gua adalah ke bawah sini. Tiba-tiba saja sepi. Sebentar. Saya tidak percaya dengan tempat ini. Gelang gua tidak berwarna. Tenang saja, teman-teman. Gua harus kemana terlebih dahulu? Ini tempat buntu. Buntu. Padahal kanan dan kiri ada suara hantu ya. Oke. Gak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Yap. Tidak bisa dibuka ya. Gue kesini kayaknya. Lah, dikunci. Wow. Dia mendengarkan sesuatu katanya. Wah. Ada si bomber dong. Kurang ajar, kaget gue sumpah. Gue bisa masuk asapnya gak ya? Batuk-batuk. Ternyata gak batuk-batuk ya. Gimana suaranya? Oke, kita akan mencari suara. Itu bisa terbuka. Gak ding. Gimana? Oh, ini. I heard something. It's coming from nearby. Kesini kah? Password? Gue gak punya password. Oke. Lah. Pintunya tiba-tiba. Ada yang tertawa. Ada seseorang dalam situ. Hey, kamu siapa? What item? Kamu siapa? Aku datang dalam damai. Peace. Permisi ya. Jangan lo tiba-tiba lompat ke gua ya. Alright. Oh, hilang. Dia menghilang, my friend. Dan kita mendapatkan sesuatu. What is that? Oh. Pintu emergency lantai 11. Ini lantai 11, oh ya betul. Nice sekali. Oke, sekarang gue harus... Oh. Kok dia ketawa sih? Kenapa dia ketawa? Ada kecoa. Guys, tempat apa ini?
ada kode 230632. Sebentar. Seperti yang kalian tahu teman-teman, Miao Ong itu pelupa. Jadi gua catat terlebih dahulu 230632. Oke, sip. 230632. Sip. Yuk, kita keluar lagi. Hati-hati, jangan bilang ada bomber di sini. Zombie yang bisa meledakkan diri. Nah, sudah terbuka. Ayo buka. Yes. Coba lihat ke atas terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa. Sekarang kita kemana nih? Masih di lantai 11. Gua harus ke mana ini? Ke lantai berapa? Lantai 9. Hah? Oh, kombinasi ini kali. Oh. Kok gak bisa sih? Jangan bilang ada yang gue lewatin. Sebentar guys, gue ke ruangan yang ada kombinasi tadi ya. Kayaknya gue melewatkan sesuatu sih. Ini nih. Nah, oh, belum gue sentuh kali. Tadi kan gue cuma catet doang, belum gue sentuh. Coba lagi ya, siapa tahu aja sudah bisa. Please, gue udah tahu kodenya nih. Turun lagi teman-teman, sebentar, agak sedikit muter-muter. Simsalabim, abrakadabra. Oh, terbuka sudah, mantap. Ya, tahu gitu, buat apa gue catet ya teman-temanku sekalian? Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri, itu ada 3 orang yang lagi ngevlog tadi. Oke, sip. Bisa gue buka? Bisa terbuka dong. Ruangannya kosong tapi. Iya, banyak ruangan yang kosong di sini. Ini juga bisa? Nggak bisa dong. Hey guys, pulang aja. Jangan ke sini. Hey guys, balik lagi di Ghost Code Indiac. Andai aja kalian ketemu atau nggak, andai aja kalian gue bisa masukin ke dalam realm ini, pasti kabur terbirit-birit sambil pipih. Serem tau guys, ngelihat kayak beginian tuh serem banget. Gue amazed ya sama yang Indigo yang memang bisa melihat ya guys. Hebat mereka setiap hari bisa melihat hal-hal yang mistis seperti ini. Mungkin mereka sudah terbiasa, tapi buat kayak orang kayak gue gini, mengerikan sekali. Don't forget to like and subscribe to our channel. YouTuber banget. Oh, Emmy, Dion, sama Jono. Oke, tuh. Mereka tidak bisa ngelihat si Linda. Mereka pasti ada di dimensi yang berbeda. Udah, jangan masuk ke sini dah. Udah bagus kalian di dimensi yang berbeda. Bisa gue buka gak sih? Waduh, rame bener. Guys, itu rame bener ya. Mau gue matiin gak ya? Coba deh. Weh, gue kirain cuma dua. Keluar. Keluar, miau auk. Dodol banget kamu. Ini. Oh, ada sesuatu di situ. Tapi tunggu dulu. Mereka keluar masalahnya. Sip, satu lagi nih. Sini. Satu lawan satu, easy. Nice. Ada dua lagi kalau nggak salah. Matiin lah. Linda pemberani ini teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi. Sini gue buat buta dulu. Terus kita hajar. Sekali lagi. Meow out. Nice sekali. Headshot. Kenapa gue bunuh mereka semua teman-teman? Kayak ada rasa puas aja gitu loh. Bisa ngajar mereka semua, puas aja guys. Selama ini kan gue terbelenggu dengan game horror, tidak bisa dilawan. Nah yang ini bisa dilawan. Oke, kayaknya gue ngerti ini teman-teman. Pasti ada jump scare. Siapkan diri kalian. Ini kaca yang tidak bisa dipercaya, saudara-saudaraku sekalian. Oke, kaca yang pertama berhasil. Kita lihat kaca yang kedua. Ada 3 kaca soalnya. Ini dia kaca yang kedua kita. Pelan-pelan aja. Oh, ada seseorang.
di belakang gua. Ah, yang ngasih gua, bukan ngasih sih, yang kasih gua clue. Clue untuk mendapatkan kunci emergency lantai 11. Terima kasih banyak atas jasa-jasamu. Saya pergi dulu ya. Semoga kamu betah di hotel ini ya. Dadah. Pelan-pelan Linda ya. Jalan terus. Oke, aman 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 aman. Jam itu bukan jump scare sih, kayak penampakan aja ya teman-teman. Bukan jump scare, bukan jump scare. Tenang tenang tenang. Game-nya cukup baik. Tidak memberikan jump scare yang parah. Liftnya pasti belum bisa deh. Ada yang menangis. Sebelah kiri sini guys, ada yang menangis. Coba cek buka. Hello? Hotel thief found dead. Jadi ada pencuri yang ditemukan meninggal. Detektif Dika. Gua baca aja secara singkat teman-teman, katanya yang meninggal tersebut adalah siapa? Fulan. Dan Fulan tersebut meninggal karena hantu. Masa sih detektif percaya sama hantu? Biasanya kayak polisi atau detektif itu, oh, kita bisa lewat sini, guys. Paling gak percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal mistis. Mereka pasti gak percaya, guys. Oh iya, gua harus ke situ, guys. Mau gak mau, yuk. Ini lantai 9, jadi kita akan turun ke lantai 8 dong. Yup. Sampai sudah di lantai 8. Weh, tiba-tiba saja ada mereka. Satu kali lagi, miau. Au, 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 dipeluk, dipeluk, dipeluk. Jangan peluk gue, hei. Oke, sabar. Nice. Nih, flashback. Cepet. Sudah. Ada sesuatu kah di sini? Tidak ada apa-apa. Aduh. Oke. Guys, kita akan menelusuri lorong ini lagi. Suara apaan itu? Tuh, kalian denger gak sih? Kayak suara ketawa-ketawa. Oh, oh, wow, 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 wow. Gua lihat tuh. Gua lihat tuh. Hai. Hihi. Meledak. Meledak. Nice. Buntu ya? Iya, buntu. Aman sih. Tidak ada apa-apa. So far so good ya. Kita masuk. Ah, ini kenapa ini ngebug? Tidak, susah banget. Oke, kita cek dulu ruangan atas teman-teman. Yap, tidak bisa dilewati. Sekarang kita akan coba untuk ke. Oke, ada auto save. Kenapa dia? Oh, dia lagi dong. Loh? Loh? Gak bisa dipukul. Coba gua flash. Lu. Terus gue pukul. Wah, wah. Tiba-tiba dia di belakang gue. Oke, sudah? Meninggal? Oh, dia ada lagi. Hey. Wah. Tunggu dulu. Kayak tadi, miau. Patternnya pasti sama kok. Waduh, nyanyiannya dia. Serem sekali. Oke, itu dia. Duluan, kena duluan. Ble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 l
Flash dulu. Nice. Satu, dua, tiga. Terus dia akan muncul. Au. Lebih cepat dia. Pakai pisau sih. Sambil turun, sambil turun, sambil turun. Ini looping terus begini atau gimana, guys? Kok gua gak bisa mukul dia sih? Oke, oke, oke. Itu dia. Oh. Let's play another time. Kok dia pergi, dia pergi. Cupu dia, guys. Baru juga berapa kali udah pergi aja. Masuk lagi ke sini. Buntu ya. Oh. Sabar, sabar, sabar.
gua ada di sini. Tuh. Nah. Tuh. Sekali lagi, Miok. Mantep banget. Kok kayak ada suara langkah kaki berat banget ya? Oh, dia lagi. Alright. Siapin flash. Ke belakang. Nah. Nanti gue didorong. Sip. Oke, sip. Ke belakang lagi. Gampang. Pokoknya selama hantunya itu cuma sendiri-sendiri, gampang banget diatasin. Tapi kalau mereka kayak tadi 4, udah lari aja guys. Jangan numpuk di situ. Kok itu liftnya? Itu ada sesuatu. Apaan itu? Oh ya ampun, si tuyulnya mainin liftnya. Iseng betul dah. Gue dari sini kan tadi? Oh iya. Itu iseng betul. Betul lagi. Iseng betul. Oke, kesini nih. Nah, ayo. Kalian ngapain? Ayo. Ada yang gue bisa foto ya teman-teman. Ini gue bakal foto, ini lucu banget sumpah dah. Woi, jadi mainin woi. Oh lo, hilang kan? Oke guys, kita sudah bisa masuk ke dalam lift yang satu ini. Oke, liftnya tertutup. Sekarang gue harus kemana lagi? Gak kelihatan dong lantainya. Oh, lantai paling bawah. Oh, nice. Sudah bisa naik juga nih. Sebentar, teman-temanku sekalian, saya cek dulu ruangan ini. Loh, dikunci di depan. Nggak bisa masuk. Tuh, kalian lihat tuh, guys. What? Tadi nggak kekunci. Siapa yang melakukan ini? Notes-nya update. Baca notes. Dia harus mencari kunci katanya. Oh, terbuka. Tidak ada siapa-siapa. Alright. Kita cek sini. Tidak ada siapa-siapa juga. Gua nyari kuncinya di mana ya? Oh, mungkin saja kita harus ke atas sini nih. Untuk mencari kuncinya. Nah, we. Hey, kau. Oh, diajak ngobrol Miaok, diajak ngobrol. Kaget gua. Ngeri siapa-siapa. Hey, kamu. Dia pegang gitar. Lagi ngapain lu? Pang lagi rambutnya, ya ampun. Psst, hey you. Lu mau keluar gak dari sini? Dengerin. Master gua kunci pintu itu. Terus dia menyembunyikan kunci tersebut di suatu ruangan. Ayo cepetan, cari kuncinya sebelum terlambat. Baiklah kalau begitu. Baik juga ya itu. Jadi hantu dalam game Dread Out kedua itu ada yang baik, ada yang jahat. Halo? Tidak ada di sini. Tidak ada di sini ya teman-teman. Ini bisa dimasukin juga. Tidak ada di sini. Oke, di sini juga tidak ada ya. Dikunci. Ini buat turun ke bawah sih. Yang pastinya dikunci. Ini dikunci juga. Ada dua ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Di mana kuncinya? Loh, ruangan office. Oh, itu dia kunci. Ya ampun, Excel dong. Microsoft Excel. Siap. Bisa putar videonya Miao Out gak di sini? Tunggu dulu. Katanya hotel ini udah ditinggalin. Kenapa masih nyala ya? Harusnya monitornya udah gak nyala lagi, teman-teman. Agak aneh juga nih game ya. Ambil dulu. Oh, gua tahu. Mungkin aja ini hotel masih running. Coba kalau di malam hari, gak mungkin namanya hotel harusnya ditinggalin orang di malam hari. Gak tau lah. Oke, guys, sekarang gue sudah dapet kunci untuk di hotel lobby key. Jadi langsung saja kita akan pergi ke... Oh, kenapa nih? Wah,
item remove from inventory. Jangan bilang dia ambil kunci gua. Sebentar, gua cek dulu. Sini, 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 sini. Tuh kan, dia ambil kunci gua, ya ampun. Ya namanya juga tuyul, Mia Om. Ya juga sih. Sini lo, sini lo, sini lo. Sini lo, gua foto lo. Wah, 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 wah. Ditabrak gua dong. Eh, sini lo. Oh, enggak bisa. Gua kapak, gua kapak. Oh, dia lari, dia lari, dia lari. Takut dia, guys, gua kapak. Sini lo, sini lo. Ayo. Ayo lo, mau ngapain lo? Sini lo. Lo, aduh, enggak bisa dikapak, guys. Enggak bisa dikapak. Kembaliin aja kunci gua napa? Oi. Aduh, mau gua kapak enggak bisa-bisa. Mau lari sampai mana sih? Ayo dong, gua butuh kuncinya. Lu ngapain ambil kuncinya sih? Waduh. 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 Guys, boleh nggak gua keluar aja? Ini tempat apa lagi? Waduh. Itu gede amat. Halo. Oh, teman-temanku sekalian, apa yang terjadi di sini? Tapi mau nggak mau ya, karena kita membutuhkan kuncinya, gua masuk terlebih dahulu. Wah! Wow! Tiba-tiba saja. Kemana dia? Kemana dia? Teman-teman? Teman-teman, dia kemana? Loh. Gua nggak melihat. Kenceng banget. Nggak bisa dong. Guys, waduh. Oh, itu dia. Nah. Lu. Gua stuck, guys. Lu. Gua stuck. Gua gak bisa kemana-mana, guys. Oke, baguslah dia juga stuck. Kita sama-sama stuck, bro. Ya, game developer, tolong gua nih. Gua gak bisa lari. Au. Gua ditampar dong. Gua gak bisa kemana-mana, sumpah. Yes, finally. Mau macam-macam sama gua, ha? Gua disembah dong. Ya ampun. Iya, master kita kalah. Iya, kami salah, maaf. Linda punya anak lagi ya, teman-teman. Banyak banget anaknya dia. Oh. Master. No. Please don't die. Oh, ini masternya mereka. Tadi gua nge-stuck di sini. Enggak bisa jalan sama sekali dan dia juga enggak bisa jalan sama sekali. Baguslah. Meow Ok mungkin agak sedikit hoki ya, teman-teman. Oke. Tadi gua mendapatkan notes. Sudah dapet tuh. Nah, gitu dong. Ghostpedia. Dapat Ghostpedia. Oh. Tuyul Jawara. Siap. Saya mendapatkan Ghostpedia Tuyul Jawara. Oh ya. Kalau nggak salah ingat, teman-temanku sekalian, tempat ini, guys. Kalau nggak salah ingat, ini tuh bisa kita foto. Sayangnya untuk sekarang tuh kita nggak bisa foto karena gua ya gitulah lagi di dunia lain. Dikunci 304. Tuh ruangan tadi berbeda sendiri. Ini ruangan kok 305. Menarik. Nanti kita kembali lagi ke situ ya, teman-teman. Untuk sekarang gua akan coba ke bawah terlebih dahulu. Sabar. Hey. Sudah beres. You monster. We just want to play. Ya ampun. Gua cuma mau kunci gua, bro. Kalau kalian kasih kunci gua dari awal kan, gua nggak perlu bunuh itu. Nggak tahu deh, mereka mati atau enggak. Bukannya mereka sudah mati ya, teman-teman. Yes. Aduh, tapi ini ada cutscene. Nih, kenapa? Lin, kalem Lin. Ini kenapa ini? Developer. Kunaon teh? Wah, si Linda ada jurus baru, guys. Geter-geter dong dia. Luar biasa sekali. Oh, warna rambutnya dia sekarang berubah. Loh? Kok tiba-tiba di atap? Bukannya itu lantai satu? Kita one by one lagi. Let's go. Hello, ladies.
teman-teman, apakah kalian sudah siap? Kita akan one by one dengan dark side-nya si Linda. Let's go. Loh, kok dia menghilang? Wow. Oke. Au. Wah. Sabar. Wah, cepet banget. Lu kena sekali. Lu. Kan? Sabar, Miao Au. Yang benar. Lu kena sekali, kena dua kali. Nice. Oke, menghindar. Ah, terlalu lama animasinya. Lu. Wait. Nice. Cepetan. Tuk aja. Lu. Ayo, sebentar. Wait, tidak kena. Lu. Sip, hati-hati. Wait, tidak kena. Lu. Wait, tidak kena. Easy. Okay, nice, sabar. Wait. Apa gue di sini? Aduh, kena dari belakang. Oh no. Ayo, momentum lagi, Miao Au. Sabar. Momentum. Gue kehilangan momentum. Aduh. Itu dia. Wait, gak kena. Oi. Gimana dia? Gak kena. Cepet banget. Loh. Tiba-tiba ada monster. Oke, sabar guys. Lu. Dimana dia? Wow, itu dia. Curang banget. Dari belakang. Aduh. Masalahnya kalau gua foto teman-teman nggak sempet tuh, dia menghindar mulu. Au. Sabar. Gua regen dulu sambil menunggu. Ed, mau ngapain kau? Turun lo. Nice. Jauhan. Au. Sabar. Kok kalah sih? Sabar guys. Gimana dia? Kok menghilang? Oh itu dia. Sabar. Wait, gak kena. Aduh, cepet banget dia menghilangnya. Wait, tidak kena. Oke, kena sekali tuh. KBKBH-nya dia. Sabar. Gak bisa nih kayak begini nih. Nice. Gimana dia? Waduh, dia menghindar. Sabar. Dari depan. Aduh, bener kan? Lu kena sekali dia. Wah, lo kok begini? Teman-temanku sekalian, kok dia berubah sih? Kok jadi hitam? Oke. Aduh, masih menghilang. Sabar, aduh. Lu. Kalah lo. Wah, ini cukup susah juga ya, teman-teman. Lama lo ngelawan dia. Selama lo gak bisa menghindar. Aduh. Oke, gue foto. Cekrek. Nice. Lu. Oke, sip. Lu. Oke. Kalah dia. Pusing. Finally. Oh. New Ghostpedia. What is that? Oh, Dark Linda. Oh, doppelganger-nya si Linda. Yang mempunyai kekuatan. Mungkin aja Dark Linda ini yang membangunkan semua hantu di Maung District. Mungkin aja ya, teman-teman.
Okay, kita mendapatkan item tadi. Tunggu dulu. Hey guys, balik lagi di Ghost Caught in the Act. Terus? Kamu? Kok badan kamu penuh dengan darah? Wow, tidak bisa dipercaya. Haruskah kita lapor polisi? Nggak perlu. Cheese! Oke, teman-temanku sekalian. Kayaknya sudah selesai. Loh, telur? Gua dapat telur, teman-temanku sekalian. Alright lah, kalau begitu. Dan sekarang gua udah bisa pergi lagi dari sini. Oke, gua harus pergi ke fortune teller ya. Tapi sebelum kita pergi, alangkah baiknya gua akan coba ke dalam lagi, teman-teman, ke lantai 3. Habis itu gua mau foto. Ya, gak bisa dong. Emang udah jalan ceritanya kayaknya. Yap, betul sekali. Gua harus ke Maung District terlebih dahulu ya, teman-teman. Tapi tunggu dulu. Coba aja gua ke Maung District, baru gua akan balik lagi ke hotel. Coba dulu ya, guys. Wow, kok kosong? Loh. You are back. Hey, you are back. Yes, of course. Gua lega kalau lu selamat. Ada sesuatu yang mau lu kasih tahu ke gua? Oh, kamu menemukan telur. Apakah ini bercandaan? Tunggu dulu. Ini cemani chicken egg. Oh, cemani. Banyak orang yang melakukan dark atau ritual yang gelap memakai itu. Terus telur tersebut sudah dipakein mantra. Wow. Menarik. Dengarkan Linda. Cuma ada tempat tertentu yang memakai cemani egg ini. Yaitu kampung Cienteh. Apa tuh Cienteh? Lu harus pergi ke sana dan mencari clue-nya di sana. Sambil lu melakukan itu, mungkin ada hal-hal yang menarik yang akan terjadi. Kasih tahu gua kalau misalnya lu udah siap. Oke lah, kalau begitu teman-temanku sekalian. Gua akan pergi ke hotel lagi karena masih ada satu urban legends yang mau kita tangkap ya, teman-temanku sekalian. Tunggu aja sebentar. Sudah bisakah? Nah, bisa dibuka. Nah, bisa. Sip. Ih, masih ada dia lagi. Hey, kamu, ngapain kamu di sini? Gua foto dulu. Cekrek. Lagi main gitar. You again. Okay. You are broke. If you need some money, I can steal for you. Astaga, kalau lu butuh uang, gua bisa curi. No. Dadah. Biarin dah, gua miskin dah daripada minta bantuan sama si tuyul. Ih, serem. Nanti dia minta balik, gua bisa kasih apa? Tidak bisa, teman-teman. Oke. Gua harus ke ruangan yang paling pojok. Habis itu gua akan masuk ke sini nih. Dapat urban legend satu lagi. Mantap sekali. Mari kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Yang mana ya? Yang ini ya. Oh, betul sekali. Oke, gua baca terlebih dahulu ya. Setelah gua baca, ternyata ini tuh tentang Ratu Kidul. Setahu gua di Pangandaran ya, teman-teman, itu Pangandaran ada suatu pantai yang tidak boleh diberenangin karena terkenal dengan memakan korban. Dan korban-korban tersebut biasanya disangkut-pautkan dengan ini, Ratu Kidul ini, teman-teman. Dan ini adalah foto Ratu Kidul yang dipasang di suatu hotel dengan maksud kalau misalnya ada orang yang menginap di tempat tersebut, maka nanti kalau misalnya si Ratu ini pokoknya intinya teman-teman, si Ratu ini bisa mengabulkan permintaan mereka lah, seperti itu. Alright lah kalau begitu. Tapi gue gak percaya sih. Cuma memang pantai yang di Pangandaran tersebut misteri sekali dan serem sekali. Dah, jangan berani-berani teman-teman kalian berenang di sana ya. Karena waktu itu kalau gak salah gue lagi jalan-jalan sama keluarga gue dan ada kejadian orang hilang aja. Itu serem banget sumpah. Dan gua nggak jadi berenang di sana. Ya, sebenarnya bisa berenang sih. Kenapa gua harus lari ya? Gua kan bisa begini. Ya udahlah teman-temanku sekalian. Untuk episode game
Thread out kedua sampai di sini terlebih dahulu. Untuk next episode kita akan bertemu langsung di tempatnya si fortune teller itu ya, atau si peramal itu ya teman-teman. Dan untuk episode game, thread out kedua sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.